Kapolres Rokan Hilir AKBP Nur Hadi Ismanto SHSIK, terus-menerus melakukan silaturahmi ke semua pihak, dengan disambut oleh Camat Palika Yahya Han SH dan Datuk Penghulu dan Lurah, serta beberapa tokoh masyarakat Tionghoa Panipahan dan juga TNI AD dan Posramel Panipahan, setelah tiba di Pelabuhan Panipahan yang menggunakan speedboat polair dari Bagan Siapi Api. Adapun kedatangan Kapolres Rokan Hilir dan rombongan, tiba sore ini Kamis tanggal 25 November tahun 2021 sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, sekaligus melakukan peninjauan pos Babinkamtibmas Panipahan. Kapolres Rokan Hilir orang yang nomor satu di jajaran kepolisian Rokan Hilir melalui Kapolsek Panipahan Ibtu Boy Setiawan SAPMSI, berharap silaturahmi yang dilakukan saat ini dapat menjalin dan menjaga hubungan yang baik antara kepolisian dengan UPK, dan juga masyarakat Tionghoa khususnya di Panipahan serta terciptanya situasi Kamtibmas yang kondusif. Dalam kegiatan tersebut, Kapolres Rokan Hilir AKBP Nur Hadi Ismanto SHSIK mengimbau untuk bisa bersinergi antara pihak kecamatan guna menciptakan Kamtibmas yang aman dan kondusif. Mustar Manurung Palapa TV melaporkan.